sebenarnya kan sekarang kita masih keliru dengan imsal tu. Ya. Yeah. Ada yang kata 10 minit sebelum waktu subuh masuk. Dan ada yang kata pula kita boleh makan selagi belum azan subuh tu. Okey. Perkataan imsak ini lebih kepada ihtiyati. Apa makna ihtiyati? Kita kata kita mengambil jalan yang selamat. Kalau kita berhenti awal sikit makan, maknanya kalau terlajak 1 minit, 2 minit tu, artinya masih lagi dalam imsak. Maknanya dalam belum masuk lagi waktu subuh. Jadi bila kita sebut macam ini, imsak ini kerana mengambil daripada nas hadis sahih riwayat Muslim, bagaimana sahabat Nabi kata kami makan sahur dan kami berhenti sahur, kadar masa antara kami berhenti dengan sembahyang subuh itu adalah sekadar 50 atau 60 ayat. Bacaan secara tadi ayat yang panjang, jadi itulah ditakdirkan dalam 5 ke 6 minit, 7, 8 minit begitulah. Oleh kerana itu, bila masalah disebut masalah ya, dan nas ilahi menyebut hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, maknanya sebenarnya kita boleh makan sehinggalah azan subuh atau waktu subuh. Tetapi afdalnya sebagaimana yang saya sebut, kita ihtiyat, itulah timbulnya kalimah imsak. Allah. Baik Datuk, sebenarnya tu ada setengah orang dia masih bayar lagi zakat fitrah ni untuk orang yang dah tak ada tu, yang dah meninggal. Hukum ni macam mana Datuk eh? Kalau dia bayar zakat fitrah bagi orang yang dah tak ada, ada dua keadaan. Pertama, orang tu boleh jadi dia tak sempat bayar dan dia mati dulu, maka dibolehkan bayar. Yang mungkin kerana atas nama qada. Qada macam ayah dia tak bayar tahun lepas, dua tahun lepas. Dan yang ketiga, kalau dia bayar sedangkan zakat wajib kepada orang yang hidup, maka kita katakan pada masa itu jadilah seperti sedekah. Sedekah pada orang yang telah dibayar untuk zakat tersebut. Allah. Kalaulah ibu kita ni tak boleh puasa, kemudian yang nak kena bayar fidyah ni suami ataupun anaknya? Ya. Sepatutnya yang bayar fidyah ini ialah orang yang bertanggungjawab pada seseorang itu. Maknanya kalau anak dia lah yang kena bayar. Tapi king, anak setengah tu tak mampu, tapi suami kepada anak tu mampu, maka alangkah baiknya termasuk dalam holiday anak nanti tu juga boleh tolong bayar fidyah bagi pihak mertua dia, tak jadi masalah insya-Allah. Apa kalau hukum dia kita berjual beli makanan dengan orang yang bukan Islam di bulan Ramadan ini, waktu bulan Ramadan? Dia jual beli pada asalnya hukumnya adalah harus. Asal jual beli hukumnya harus kepada orang Islam, kepada orang Islam, sebab al-mu'amalah ini dari segi transaksi dia bebas kepada siapa pun. Kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, kepada orang kaya, orang miskin, seumpamanya ini mesti dilakukan. Jadi kalau kita kata kita jual makanan kepada orang yang apa ni bukan Islam, boleh tak? Sebab yang pertama sekali, dalam Islam menjaga suasana itu tak kala dalam masyarakat Islam adalah amat penting. Menjaga suasana ini, maksud saya begini, walaupun kita dibenarkan makan sebagai contoh, tapi menghormati setiap kita yang Islam, kita makan di dalam rumah kita, itu soal lain. Sama juga macam keluarga kita di kalangan perempuan yang datang bulan, datang haid, dia menghormati suasana dia yang berbuka, yang berpuasa, dia makan di dapur seorang-seorang ke mana ni, itu cara dia. Jadi saling hormat itulah yang sepatutnya kita wujudkan dan kita bina dalam kita. Baik, tentang persoalan selawat waktu solat tarawih tu.
maksudnya menjadi masalah kadang-kadang orang tak ada, tak tahu lah selawat bagaimana itu ini. Adakah solat tarawih itu okey tanpa selawat itu? Dalam masalah solat tarawih, nak ada selawat, nak ada selawat pun tak jadi masalah, nak tak ada pun tak jadi masalah. Ya, Islam yang disuruh solat tarawih. Dan kita nak selawat tak jadi masalah, boleh kita selawat. Dan ya, kita tengoklah tempat yang menyatakan nak selawat, kita selawatlah. Kalau tak ada selawat, maka tak apa. Mungkin kita selawat pada waktu lain, selepas sembahyang ke, kita selawat. Contohlah, okay, kita pergi ke Mekah lah. Kita pergi ke Mekah, imam tu lah bangun, kita tak ada nak selawat umpamanya. Kita selawat selepas pada tu, tak jadi masalah, insyaAllah. Lepas solat tarawih, biasa kita akan buat solat witir. Ya. Jadi itu dalam satu malam yang sama, bolehkah kita buat solat witir lagi? Contoh malam tu kita dah tidur, kita bangun nak buat tahajud ke apa, kemudian kita buat solat witir lagi. Untuk buat dua kali witir dalam satu malam tak dibolehkan berdasarkan tidak ada witir dalam dua malam, dua kali dalam satu malam. Okey. So, kerana witir siapa witir, dia jadi genap. Sedangkan witir ni makna ganjil. Ganjil. Siapa witir, genap. Baik, dan ganjil. Baik. Untuk selesaikan isu ni, bagi saya yang pertama sekali, kalau kita sudah buat witir, kita bangun dia malam, kita tak payah buat solat witir. Dan ini juga dilakukan oleh sebahagian ulama besar-besar, tak jadi masalah. Sebahagian yang dia sengaja menentukan witir untuk dia semayang terus yang lain, maka kalau dia mempunyai azimah kekuatan, maka cara yang kedua ini lebih baik berdasarkan hadis Nabi SAW, ija'alu akhira salatikum witra, jadikanlah akhir solat malam kamu dengan witir. Jadi sebab dia nak bangun malam lagi, dia nak semayang tahajud lagi malam-malam, dan dia mengkhatimahkan akhir malam dia dengan witir. Masalah ni luas, dua-dua boleh kita buat. Kalau nak buat awal nanti kita buat witir, ataupun berhenti setakat terawih, kemudian kita semayang malam banyak, kemudian akhirkan dengan solat witir. Gatuk, kalau tanpa witir, okey, boleh. Maksudnya solat terawih, 8 rakaat, lepas tu tak ada witir. Sabar subuh. Saya syorkan oleh kerana sebagai contoh di masjid ataupun di surau ataupun ni cerita suasana bukan PKP lah ni, suasana biasa atau apa ni, kita seafdalnya kita semayang witir. Kenapa? Kerana sama kan 500 orang yang mari ke masjid, ke surau sebagai contoh, boleh jadi dalam ramai-ramai tu ada yang tak mampu nak bangun malam semayang. Kita hidupkan dulu semayang witir bersama mereka ini sebagai pilihan orang yang memang dia ni kaki bangun malam, dia semayang witir tak apalah. Tapi sepatutnya kita menyediakan pentas untuk mereka juga salat witir bersama mereka. Ramai orang puasa, tapi ramai juga yang hanya berpuasa tapi solat dia tak jaga. Kemudian dalam masa yang sama, aurat dia pun dia tak jaga tu. Tapi dia berpuasa dia tu, sungguh-sungguh tu. So, puasa yang macam ini, ni nak kira macam mana tu? Pertama, dalam Islam, masalah ini dipanggil jihad munfakah. Jihad munfakah. Itu, dia dapatlah kalau dia jaga imsak, makan, minum dan perkara batalkan puasa. InsyaAllah, puasa dia itu sahlah dari segi fiqahnya. Tetapi, kita kena faham. Dalam Islam ni, ulama' telah bahaskan berkenaan dengan puasa ni ada dua. Satu, perkara yang membatalkan puasa. Satu lagi, perkara yang membatalkan pahala puasa. Adapun, membatalkan puasa dengan sebab dia makan, dia minum, ni satu. Yang kedua, batalkan pahala puasa apabila dia melakukan perkara yang haram, perkara yang melanggar syariat Allah, seperti contoh tak semayang dan seumpamanya. Maka dia memang dari segi puasa, dia puasa tapi dia tak semayang. Maka di sini kata ulama' dia telah batalkan pahala puasa itu. Ini akan kepada satu hadis Rasulullah bersabda, "Man hadha qawla zuhur wa amal bihi falaysa lillahi hajah
ayada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatah au kama qal. Siapa yang tak tinggal ucapan keji, bahkan dia beramal dengan ini, Allah tak kisah sebab dia tinggal makan, minum dan juga syahwat dia. Apa makna? Makna air sendiri pun puasa dia telah dibatalkan dari segi pahala dapat, sementara lagi yang dianggap sebagai antara rukun agama yang pri agama. Jadi dengan sebab itu saya syurkan, siapa yang berpuasa sembahyanglah, siapa yang bersembahyang puasalah. Nak tegakkan semua rukun Islam dalam. Ini bercerita tentang suami isteri tu. Dia bersama waktu tu azan subuh. Saya tu kadang-kadang tak pasti tu dia nak cari waktu azan subuh juga tu. Sebab ada yang mengatakan boleh bersama waktu azan subuh tu selagi azan subuh itu belum habis berkumandang. Dan kemudian sempat lagi untuk mandi wajib dan boleh berpuasa seperti biasa. Macam mana tu? Sebenarnya nas ilahi menyebut fal'ana bashiruhunna wabtaru ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka sekarang maknanya pada waktu malam, maka hendaklah kamu boleh bersama dengan isteri kamu ni sehingga nyata, termasuk makan dan minum, sehingga nyata benang putih daripada benang hitam. Makna benang putih iaitu maksudnya waktu fajar, waktu subuh. Jadi tabayyan maknanya bila berlaku nyata masuk, ketika itu tak boleh lagi. Bukan maknanya menghabisi azan, menghabisi apa. Mazhab kita tak boleh. Sebab itu kalau boleh, jangan sampai kepada waktu seperti itu. Ada kita tahu 17 Ramadan tu kita akan sambut apa, nuzul Quran. Jadi Datuk, hukum untuk sambut nuzul Quran ni macam mana Datuk? Kita sebagai nak membesarkan dan nak memperingati kebesaran Al-Quranul Karim, maka tak menjadi masalah untuk kita sambut. Dia sambutan apa-apa pun tak jadi masalah. Tetapi apabila kita kaitkan bahawa ini satu ibadat, ini satu perkara yang Nabi buat, maka cara tu tak betul lah. Nak menceritakan tentang peristiwa turun Quran, walaupun khilaf ulama' bila berlaku, ada kata 17, kalau kita tafsir banyaklah ulama' ulumul Quran pun kita bila waktu Quran diturunkan pertama, tapi yang masyhur kita kata 17. Bila kita nak sambut itu dengan mengingatkan betapa kisah bagaimana Quran diturunkan, apa yang kita boleh pedoman dalam ayat Al-Quran daripada Quran itu sendiri dan mengkisahkan, bagi saya itu adalah yang baik. Bahkan sepatutnya kita jelmakan kepada khalayak masyarakat bagi cintakan Quran, tadabbur Quran, bergerak bersama Quran, beramal bersama Quran serta menghayati Quran. InsyaAllah semoga Quran menjadi jimat dalam hati kita, dalam amalan-amalan tertentu yang boleh kita lakukan ketika sambutan nuzul Quran ini. Setakat yang saya tahu tak ada. Yang baiknya apabila kita nak sambut apa-apa, kita belajar dan kita kaji tentang Al-Quran, kita hebahkan apakah keistimewaan Quran dan juga pedoman kita dapat ikut daripada Quran yang Allah sendiri sebut syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau kita boleh zahirkan seperti itu, insyaAllah ia adalah baik, bukan untuk kita saja tapi untuk khalayak, umat, masyarakat, keluarga, jiran dan seumpamanya.